Apakah hukum angkat tangan selain takbiratul ihram dalam solat? Contohnya angkat tangan ketika nak rokok dan iktidal. Dengar molek orang gutung. Hukum angkat tangan dalam sembahyang ni Allah, Allah ni bukan angkat tangan, ini takbir. Ini tangan angkat. Masih kita takbir Allah, angkat tangan dia panggil. Nah, raful yad. Hukumnya sunat, bukan wajib. Berapa kali dalam sembahyang? 4 kali saja. Dalam satu rakaat. Contoh, dalam sembahyang dia 4 kali sunat angkat, eh. Dengar baik-baik, eh. Yang pertama, masa mula-mula sembahyang, takbiratul ihram. Allahu akbar, sunat angkat tangan. Yang kedua, nak turun rakaat. Allahu akbar, 2. Yang ketiga, naik dari rakaat. Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, dari tahiyat awal kepada berdiri. Jelas lagi. Dari tahiyat awal bangun Allahu akbar. Faham? 4 ni saja sunat angkat tangan. Kat lain tak sunat. Nek? Ha. Angkat tangan hak dua tu lah. Bukan hak syir baru ni tu. Hak tu lah. Hak tu. Dia orang mundi. Ha.